Kak Normal dan Rasional menguruskan kerja-kerja amal kami dengan bijaksana. Aku meraba tak berdaya tanpa rahmatmu aku hina. Allah masih panjangkan umurku. Sekarang aku sedar betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup dan mati di tangannya. Dan aku diberi peluang kali kedua untuk bertaubat. Tapi aku tak tahu sama ada aku mampu atau sebaliknya. Kadang-kadang aku terfikir, kenapa Tuhan tak cabut aja nyawa aku sekali? Allah terangilah hidupku dengan sinarmu. Huzair, Tengku Huzair. 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 Huzair, Papa datang ni, Huzair. Sabar, Huzair, sabar. Tengoklah doktor. Macam itulah keadaan dia setiap hari. Cakap tidak, makan tak mau. Kadang-kadang dia menangis dan meraung seorang-seorang diri tak tentu pasang. Saya sampai tak berani nak menyebut nama Junita. Takut kalau-kalau keadaan dia bertambah lebih agresif lagi. Datuk tak bawa dia melawat pusara Junita. Tidak, belum lagi. Saya tak berani, saya bimbang. Takut kalau dia lebih teruk lagi keadaan. Saya rasa dia masih lagi tertekan dengan apa yang berlaku. Dia masih lagi menyalahkan diri dia sendiri kerana dia adalah punca kemalangan yang menyebabkan kematian Junita. Tapi Tengku, kalau dia masih juga tak makan, kita terpaksa masukkan drip. Saya tahu Tengku masih lagi boleh mendengar. Please listen to me. Kadang-kadang Tengku, Allah menurunkan bencana dan musibah itu adalah untuk memberi peringatan kepada kita. Dan kadang-kadang musibah itu datang adalah disebabkan dengan sikap dan perbuatan kita sendiri. Tengoklah Tengku, apa yang Arak dah buat pada Tengku. Arak dah hilangkan kewarasan Tengku. Arak juga yang telah musnahkan kehidupan Tengku. Dan Arak jugalah yang telah membunuh isteri Tengku. Tapi dengan terus Tengku mendera diri sendiri macam ni, apa yang berlaku sebelum ni takkan terpadam dengan sendirinya Tengku.
Tolonglah Tengku, jangan putus asa. Kerana Allah tak suka orang yang putus asa. Menangislah, merayulah kepada Allah SWT. Minta diisikan kekosongan hati, minta diisikan kekosongan jiwa, minta kekuatan. Insaflah Tengku, bertaubatlah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ingat tak kau datang melawat aku? Ceramah kau yang panjang lebar tu. Tapi aku buat macam tak dengar aja kan? Apalah nak jadi dengan aku ni? Hubungan Makcik Salmah dengan Putra. Kenapa Makcik Salmah pergi jumpa Putra? Siapa Makcik Salmah? Ya Allah, kenapa otak aku ni? Tak boleh nak berhenti fikir tentang hubungan Makcik Salmah dengan Putra. Kenapa Makcik Salmah pergi jumpa Putra? Dulu masa aku jumpa Makcik Salmah dekat pejabat pun, dia pergi jumpa Putra juga. Masuklah. Weh, ya betul. Cantik gila rumah kau. Bulan aku tak jumpa kau. Kau boleh jadi kaya raya. Duduk rumah besar. Kau kerja apa, Sang? Aku tak kerja. Agak-agaklah kau tak kerja. Takkan boleh duduk rumah besar kau kalau tak kerja. Betul. Aku tak kerja lah. Akhirnya pasti percaya. Ya Allah, kau lindungilah anak aku yang jauh ke sana. Kau peliharakanlah keselamatannya. Kau berikanlah ketabahan kepadanya dan kejayaan kepadanya. Kau jadikanlah dia anak yang baik, anak yang soleh, anak yang selalu mengikut perintahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau kasihanilah anakku, ya Allah. Ya Allah, pengenangkanlah segala doaku ini. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Ya Allah, kenapa hatiku sayu sangat ni, ya Allah? Aku tak percaya. Percayalah. Aku ni kira apa dia orang panggil? Anak ikan. Gigolo. Apa-apalah yang dia panggil tu. Kira aku ni macam pemuas nafsu dia orang. Faham tak? Dia ni aku ni pemuas nafsu perempuan-perempuan kaya, bro. Dia aku servis dia orang baiknya. Tu dia bagilah aku harta benda macam ni. Astaghfirullahaladzim. Rudy, kau tak takut ke? Allah, dosa, neraka, tak takut ke? Bagi aku sebenarnya, wang bukan segala-galanya.
Kau cakap apa? Wang bukan segala-galanya, kan? Kau cakap wang bukan segala-galanya. Ni aku beritahu kau sikit. Pasal wang, aku jadi macam ni, bro. Dan pasal wang, aku jadi gila, kau tahu tak? Eh, kau tahu kan, aku separuh mati, bro. Aku belajar kat universiti tu, dapat ijazah, belajar tinggi-tinggi. Tapi apa aku dapat? Ha? Kau tu seorang pun tak nak bagi kerja. Masa aku susah, ada ke orang nak bagi aku duit macam, ni, kau bagi tolong mak kau tengah sakit tu? Tak ada, bro. Masa aku susah, tak pernah orang nak tanya aku, nak bagi aku duit masa aku makan. Dan kau ni, kan, Ki? Kau cakap kau kawan akulah. Kan? Kau sekali pun, kau tak pernah call aku. Kau pernah ke tanya, Rudy, kau dah makan belum? Kau tak pernah, bro. Ha? Dan pasal wang jugalah, yang aku ni, banyak kali aku cuba bunuh diri. Kau tak tahu. Aku memang tak tahu sebab kau tak bagi tahu aku. Allahuakbar. Rudy, perkara yang paling penting dalam hidup kita, dalam diri kita ni adalah iman. Dan imanlah penentu jalan kita dalam dunia ni. Faham tak? Aku minta maaf. Aku bukan baik orangnya. Aku pun ada buat dosa. Tapi dosa yang paling aku takut, orang berzina. Tinggi azab dia. Dan macam aku cakap tadi, wang bukan segala-galanya. Kau tahu aku rasa apa sekarang ni? Aku rasa bengang, aku rasa marah. Sebab aku jemput kau datang masuklah rumah aku. Betul kau pula sekarang tengah datang sekolah aku. Kau faham tak? Kau simpanlah, kau tak payahlah nak bagi nasihat 20 sen kau tu dekat aku lah. Apa yang aku cakap ke rumah tadi, eh? Aku niat memang lama sangat nak belanja kau makan ni. Jadi kau makan. Bon appetit. Jadi, rumah tadi tu perempuan kaya yang simpan kau lah, kan? Kau tahu, selagi aku jadi toy boy diorang, aku duduk situ sampai bila-bila. Kau tahu diorang ni pangkat besar. Aset berjuta-juta. Tapi diorang jenis tak nak komitmen diorang. Jadi aku ni, aku ada rupa, aku dari penarikan aku, apalah salahnya aku nak gunakan untuk kelebihan diri aku sendiri? Ha? Kau kesian tak kat mak kau? Aku kesian tau tengok mak kau. Kau tipu mak kau hidup-hidup. Rupanya selama ni mak kau kat hospital, rawatan dia kau bayar gunakan duit haram. Bagus ke? Elok ke buat macam tu? Ha? Patutlah mak kau tak sembuh-sembuh. Buah pinggang mak kau makin lama makin rosak. Betul tak? Sejak aku sampai Kuala Lumpur, aku tak ada kerja. Ha? Hidup aku jadi tunggang langgang. Aku jadi tak keruan. Aku jadi bengong. Kau apa tahu? Kau tahu tak sampai sekarang aku jadi benci pada diri aku sendiri? Ha? Semua jalan untuk aku dah tertutup, Ki. Kau tahu?